Oke, selamat datang di channel 902 Garage lagi. Teman-teman bisa lihat nih, ada salah satu motor yang cukup langka. Mungkin nggak terlalu banyak pasarannya di Indonesia nih, teman-teman. Sudah kita modif, kaki-kakinya bisa dilihat. Sudah pakai upside down. Sudah pakai velg CBR 250RR. Jadi upgrade dari motor terbaru nih, kaki-kakinya Honda CBR 250R, tipe motornya K33, cukup langka di Indonesia. Nah, bisa teman-teman lihat juga. Dan yang ini motornya tipe ABS, bisa kelihatan sensor ABS-nya yang sudah dimodif. Apa aja penyesuaian di motor ini, apa aja ubahan di motor ini, kita akan bahas di video sekarang. Jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis ya, teman-teman. Ya, ini motor kondisi begini pada saat datang. Kita bisa lihat kilometernya juga mungkin masih jarang dipakai, jadi masih rendah juga. Tuh ada sensor ABS yang nyala yang akan kita perbaiki karena nggak berfungsi di sini. Sayang banget kan, motor udah bagus tipe ABS tapi nggak bisa berfungsi karena pemasangan sensornya nggak tepat, nggak rapi. Teman-teman bisa lihat juga di bagian belakang sensor ABS-nya nanti akan kita ganti pakai basicnya CBR 250RR. Shutdown-nya akan kita pasang di sini nanti. Pengeremannya juga karena ini nggak pakem kata si Om, jadi sekalian nanti akan kita upgrade. Oke, kita lihat part-nya nih yang kita siapin apa aja. Ya, ini part yang akan kita pasang di motor CBR 250R K33. Kode motornya motor langka juga nih. Siap upgrade upside down dari Honda CBR 250RR kondisi new. Soa dong, original ya. Spark plug setnya kondisi new. Cakram depan, master rem set RCB S1. Kebetulan motornya sudah pakai velg original CBR 250RR, jadi tinggal upgrade di bagian depan aja nih. Kita rapihin juga di bagian sensor ABS nya biar normal. Siap kita garap. Ya, ini kita sudah bongkar shock depan setnya CBR 250R. Kita juga sebelumnya pernah rakit dan belum sempat dibuat video, kebetulan ini dapat project lagi. Kita lihat om steer-nya ukurannya sama CBR 250R dengan RR, jadi as com steer dan com steer setnya ini tinggal naik, nggak perlu ngebubut lagi teman-teman, tinggal naik ke motor yang kita bongkar PNP, nggak perlu ribet. Kebetulan juga ini karena kondisi baru, jadi sudah ada com steer bagian bawahnya. Nah, ini com steer originalnya, bisa dilihat Koyo nih ukurannya. Nah, ini yang lamanya, jadi kita tinggal naikkan aja, nanti tinggal rakit upside down-nya. Oke, lanjut ya. Ya, kita lihat kunci kontaknya akan kita pindahin karena secara struktur dudukannya sama, kita juga pernah rakit, itu tinggal pasang kok, nggak perlu penyesuaian. Cuma nyabut baut kunci kontaknya harus dilas karena safety dari pabrikan dipatenin bautnya, jadi harus dilas. Lalu
lubang, jarak lubangnya sama persis, jadi tinggal pasang, nggak ada penyesuaian. Ini asetonnya sudah naik, komstirnya tinggal pasang semua, PNP nggak perlu bubut, tinggal kita naikin segitiga atas, stang. Oke. Oke, sudah kerakit. Hanya stang nggak bisa di bawah karena dia kabel gasnya ke bawah, mentok dia sama dashboard kalau ditaruh di bawah. Kecuali kita custom as komsirnya ditinggiin biar nyaman juga begini. Jadi tetap kayak bawaan original tapi sudah pakai upside down CBR 250RR. Kunci kontaknya juga udah normal, kunci stangnya juga nggak perlu kita otak-atik, PNP tinggal pasang dudukannya. Tinggal ngerakit bagian yang lain. Mas rem juga kebetulan ganti sekalian, pakai FCBS1, koplingnya juga. Nah, ini salah satu part yang nggak PNP-nya, yaitu bracket kaliper. Secara dudukan, basic kalipernya sama. Tetapi karena piringan CBR 250RR lebih lebar 1 cm atau diameternya 310 ya, dibanding diameter CBR 250R yang 300. Jadi mau nggak mau kita harus pakai bracketnya CBR 250RR. Kita ganti. Nah, tapi dari dudukan kaliper sama dudukan soknya tinggal pasang tuh, bisa lihat teman-teman jaraknya beda, nggak bisa masuk. Nah, ini yang CBR 250RR tinggal kita pasang aja nanti di kaliper yang lamanya. Kalau kalipernya masuk karena sama basic kalipernya, dudukannya, pitchnya, jaraknya sama, yang membedakan hanya bracket kaliper aja. Normal jadinya, nanti sensor ABS-nya pun berfungsi. Nah, ini sensor ABS yang belakang kita ganti juga pakai basicnya CBR 250RR biar bisa berfungsi normal, karena sebelumnya dipaksa pakai punyanya R, nggak bisa nyala, ada jarak atau gap ya. Sensor ABS-nya udah mati nih Om, udah dicobain jalan normal, alhamdulillah. Ini yang belakang udah diganti. Ini yang depan udah kita bikin bracket PNP. Oke, alhamdulillah sudah selesai projectnya, sudah kepasang semua. Teman-teman bisa lihat nih di sini sensor ABS kita fungsikan kembali karena kemarin sebelumnya dudukan-dudukannya nggak rapi dan nggak presisi. Pengaruh banget, selisih 1 mili itu sensor ABS nggak akan aktif. Sayang, motor bagus-bagus tipe ABS nggak aktif ya. Upside down-nya sudah terpasang rapi, kita nggak pakai stang under yoke, tapi kondisi nyaman dipakai nih, stangnya posisi di atas. Enak dilihat kan? Upgrade, tapi original pabrikan. Nah, ini sensor ABS yang belakang, sudah kita rapihin juga, jadi aktif dua-duanya, depan belakang normal. Bisa terpasang rapi. Peleknya pakai CBR 250 RR yang terbaru. Upside down-nya juga teman-teman bisa lihat. Rekomend juga nih dari kita, kalau teman-teman mau upgrade pakai upside down ini, udah pasti pabrikan ya, nyaman dipakainya, safety dan PNP pula, nggak perlu ngebubut-bubut, tinggal pasang semua. Ya, sekian dulu video dari kita kali ini. Mudah-mudahan informasi modif kali ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Mudah-mudahan di next video kita akan suguhkan video-video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.